هذا أفضل دعاء. Apakah kita menghafalkan atau sudah apakah kita menghafal ihdinas siratal mustaqim? Jika seandainya kita menghafalkan doa ini, maka ini cukup dan ini adalah doa yang paling mulia. Naam. Ma ma'na ihdina? Apa definisi atau arti dari ihdina? Ayya Rabb, 'allimna. Ya Allah, ajarkanlah kami. Wa arsyidna, dan tunjukkanlah kami ila at-tariq al-musil ilaik, untuk menempuh dan meniti sebuah jalan yang mengantarkan kepadamu. Ya'ni turid an Allah yu'allimak, kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, thumma turid min Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqak ila suluk hadha at-tariq. Ya'ni al-awwal tata'allam الطريق الموصل إلى الله ثم تدعو الله أن يوفقك إلى السير في هذا الطريق. Kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jal bimbingan dan taufik untuk dapat berjalan dengan baik di atas jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ya, secara otomatis kita di sini meminta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ditunjukkan jalan yang mengantarkan kepada Allah, kemudian kita juga meminta bimbingan dan taufik Allah Azza wa Jalla ketika kita berjalan di atas jalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي أهم سورة في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحمد لله شيخ membuka kajian yang bermanfaat ini pada kesempatan yang berbahagia dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah mukaddimah beliau bertanya, surat apa yang paling penting yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Naam. Surat Al-Fatihah, hiya aham surah fil Qur'an. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting di dalam Al-Qur'an. Bimala tusamma hadhihi surah? Surat ini dinamakan dengan surat apa? Naam, tusamma bi surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Limada? Kenapa? Lianna Al-Qur'an uftutih bi surat Al-Fatihah. Awal surah fil Qur'an. Karena surat yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Secara otomatis dia adalah sebagai pembuka dari surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an. Yaftatih biha al-musalli as-salah. Andama yusalli yaftatih bi surat Al-Fatihah. Dinamakan juga dengan surat Al-Fatihah karena ketika seseorang hendak melaksanakan salat, yang pertama kali dia baca adalah surat Al-Fatihah. Naam. Yaftatih biha al-khatib al-muhadhara aw al-khutbah aw ad-dars. Awal ma yabda yaqul alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Naam. Dan juga ya, di antara hal yang baik, surat Al-Fatihah bisa juga menjadi sebuah permulaan sebelum melaksanakan khutbah atau misalkan sebelum kajian dan yang semisalnya. Wa tusamma أم القرآن أم الكتاب. سورة الفاتحة juga dinamakan dengan induknya Al-Qur'an. لماذا؟ Kenapa؟ لأن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. Karena seluruh isi kandungan Al-Qur'anul Karim itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. في هذه السورة. Di dalam surat ini. خبر عن الله. Kabar berita yang menceritakan tentang Allah Azza wa Jal. Wal ahkam. Dan hukum-hukum Islam. Wal qasas. Kisah-kisah terdahulu. Ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahdhir min ad-dhalal. Dan juga peringatan untuk tidak mengikuti kesesatan. Kul syai' mawjud fil Qur'an labud an tajidu fi hadhihi surah. Semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya kita bisa simpulkan dan kita bisa dapatkan di dalam surat Al-Fatihah. Tusamma bis-sab' al-mathani li'annaha sab'at ayat. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan sab'ul mathani, yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Alasannya adalah karena memang jumlah surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat.
لا أحد يتكلم. Jangan ada yang ngobrol. اللجنة شيخ لعله في شيء. على رأس اللجنة لكن لا يتكلم. Panitia ya. Baik panitia ataupun yang lainnya berusaha untuk tidak ngobrol. إذن هي سبع آيات. Surat Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat. البسملة ليست من الفاتحة. أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. لماذا البسملة ليست من الفاتحة؟ Kenapa basmalah tidak termasuk dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Aku telah membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari basmalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan basmalah di dalam hadis qudsi ini. تسمى الصلاة سورة الفاتحة تسمى الصلاة سورة الفاتحة juga dinamakan dengan salat. أين ما هو الدليل؟ apa dalilnya؟ هذا الذي ذكرنا الآن قسمت الصلاة سماها الله سبحانه وتعالى صلاة. kata beliau dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan oleh Syekh. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salah di mana Allah mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi. Aku telah membagi salat, maksudnya adalah surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, ya sebagian untuk diriku dan sebagian lagi untuk hamba. Wa tusamma ar-ruqyah li'anna surat Al-Fatihah ruqyah. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan ruqyah karena surat Al-Fatihah termasuk dari ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika annaha ay surat Al-Fatihah ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah?" Naam. Idzan, hai asma' surat Al-Fatihah. Ini adalah nama-nama yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Mata tuqra? Kapan surat Al-Fatihah dibaca? Mata naqra' surat Al-Fatihah? Kapan kita membaca surat Al-Fatihah? Fi kulli rak'ah. Pada setiap kali pada setiap rakaat. إذا لا تقرأها في الركعة الصلاة باطلة. Kalau seandainya kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat salat kita, maka salat kita batal. إذا لابد أن نتعلم أولا تصحيح قراءة هذه السورة. نصححها على شيخ على عالم على مدرس. Kalau begitu langkah yang pertama yang harus kita tempuh dalam mempelajari surat Al-Fatihah adalah berusaha untuk membetulkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Baik itu kita mendatangi seorang guru atau seorang syekh atau seorang alim untuk membenarkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Khassah indana akhta' fi adz-dzal fi harf adz-dzal. Kathir min an-nas yaqra alladzina yaqra khata' yaqra allazina. Naam. Terlebih khusus ya, banyak sekali terjadi kesalahan ya pada kita dalam mengucapkan huruf zal ya. Kebanyakan orang mengucapkan huruf zal itu dengan huruf zai ya. Contohnya misalkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh, harusnya alladzina dibaca dengan allazina. Tukhrij lisanak allazina. Nah, ini yang betul. Ketika mengucapkan huruf zal, kita mengeluarkan sedikit lidah kita, allazina. Mungkin ta'khudh mir'ah ya wa tanzur allazina. تخرج لسانك حتى تخرج الذال ذال ليست زاي. Ya, kita bisa menggunakan cermin ya untuk membenarkan bacaan zal kita dengan kita mengaca ketika kita mengucapkan huruf zal, yaitu dengan mengeluarkan lisan kita agar tidak terucap zai. Nah, قبل أن نقرأ سورة الفاتحة ماذا نصنع؟ Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus kita lakukan? تستعيذ.
تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita beristiadah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari gangguan syaitan dengan mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma makna a'udhu? Apa arti dari a'udhu? Ay altajin wa a'tasim billah la bighayri. Min mada? Arti dari a'udhu adalah artinya saya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa? من الشيطان. dari godaan syaitan. ما معنى الشيطان؟ apa itu setan؟ الشيطان هو من خرج عن طاعة الله. setan adalah makhluk Allah سبحانه وتعالى yang keluar dari ketaatan Allah. وعندنا الشياطين تنقسم إلى قسمين. setan terbagi menjadi dua macam. شيطان جن وشيطان إنس. Ada setan dari bangsa jin, ada juga setan dari bangsa manusia. Ar-rajim, ma makna ar-rajim? Apa arti dari ar-rajim? Ar-rajim, imma anna ar-rajim makna anna syaitan marjum, ay madrud min rahmatillah, urida min rahmatillah, nasra'afi wassalam. Naam. Yang pertama, kita bisa artikan ar-rajim, artinya bahwa setan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal, dilempar jauh oleh Allah Azza wa Jal dari rahmat Allah. Au ar-rajim li'annahu yarjum yarmi bani Adam. Yarjumhum bima'adha? Yarmi bani Adam bima'adha? Huwa yarmi al-insan imma bi'an yaj'alu yartakib al-shubuhat aw al-shahawat. Al-shahawat kabair wa sagair. والشبهات بدعة أو شرك والشرك أكبر وأصغر مرة أخرى تمام. يرجم بني آدم من طريقين يرمي بني آدم هو يحاربك من طريقين نعم الرجيم juga bisa kita tafsirkan bahwa setan itu melemparkan berusaha untuk mempengaruhi dan melemparkan manusia ke dalam apa? Ke dalam dua hal. Yang pertama melemparkan manusia ke dalam jurang syubhat ya. Dan yang kedua ke dalam jurang syahwat. Jurang syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun syubhat yaitu berkaitan dengan syirik besar ataupun syirik kecil. Naam. Yarjum bani Adam imma min tariq asy-syubhat yani saghair aw kaba'ir. Yuqi' al-insan fi as-saghair aw fi al-kaba'ir. Yaitu menyerang anak Adam, menyerang manusia dari jalan syubhat ya. Syubhat Syekh. Naam. Jalan syubhat baik syahwat. Syahwat. Yarmi bani Adam min tariqin, min tariq syubhat wa syahwat. Asy-syahwat saghair wa kaba'ir, wasyubhat bid'ah atau syirk, wasyirk akbar atau asghar. Naam. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa setan menyerang manusia, melemparkan kepada manusia, yakni dua hal. Yang pertama yang berkaitan dengan syahwat. Yang berkaitan dengan syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Yang berkaitan dengan syubhat itu contohnya adalah syirik besar ataupun syirik kecil dan masuk juga di dalamnya perkara-perkara bid'ah. Naam. Idzan labud annana nahdhar min asy-syaitan, la naq'a la fi asy-syahawat wala fi syubhat. Maka sikap kita yang benar adalah berusaha untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan ya, baik itu berkaitan dengan syahwat ataupun berkaitan dengan syubhat. Limadha naqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qabla qira'ati al-Qur'an? Karena al-an naf'al nahnu ta'a. Limadha taqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim? Mungkin ketika yakhruj wa yara mar'ata mur yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عند معصية الآن عند الطاعة لماذا تستعين عند قراءة القرآن من الشيطان الرجيم أنت في طاعة لست في معصية نعم kata beliau kenapa kita diperintahkan untuk beristiadah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita membaca Al-Quran padahal bacaan Al-Quran adalah bagian dari ketaatan harusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan itu ketika seseorang bermaksiat kepada Allah contoh misalkan ketika melihat seorang wanita yang bukan mahramnya ya. Maka pertanyaannya kenapa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk beristiadah meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran
Lima. Kenapa? Faham tu mas soal? Faham, bisa difahami pertanyaannya? Limadha naqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qabla qira'ati al-Qur'an? Hadhi ta'ah. لكن عند المعصية ممكن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لكن لماذا عند الطاعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ Kenapa sebelum kita melaksanakan ketaatan, maksudnya dalam membaca Al-Quran di sini, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari godaan syaitan. Padahal kita sedang melaksanakan ketaatan. Yang mungkin ya tepatnya ketika hendak bermaksiat, seseorang harusnya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Tapi di sini perintahnya berkaitan dengan sebelum melaksanakan ketaatan. لِأَنَّ الشَّيْطَانَ هُنَا أَكْثَرْ مُحَارَبَ لَكْ مِنْ وَقْتِ الْمَعْصِيَةِ. لأن وقت المعصية هو أنت مرتكب للمعصية، ماذا يصنع معك الشيطان؟ لكن وقت الطاعة لا يريد منك أن تقرأ القرآن، لا يريد أن تتدبر في كلام الله، لا يريد أن تخشع، لا يريد أن تعمل بالقرآن. Ya, kata beliau hafizallahu ta'ala bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum membaca Al-Quran. Karena kita hendak melakukan ketaatan dan setan sangat berusaha sekali agar menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dalam perkara maksiat itu sudah jelas bahwasanya setan akan selalu bersama dia. Tapi dalam permasalahan taat, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, seorang hamba tersebut akan dipalingkan dari kekhusyuan dan keseriusan dalam membaca Al-Quran Karim. Naam. Thumma ba'da al-isti'adah taqul bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan, ya, kita juga diperintahkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna bismillahirrahmanirrahim? Apa itu arti bismillahirrahmanirrahim? Al-basmalah bismillah ya'ni aftatih wa abtadi al-qira'ah bi bismillah. Arti dari bismillah adalah saya membuka dan memulai bacaan Al-Qur'an saya yaitu dengan menyebut nama Allah. Naam. Inda asy-syurb mathalan aw inda at-ta'am taqul bismillah yani madza abtadi aw la asyrab wa la akul illa bi bismillah. Naam. Dan sebelum kita makan ataupun minum kita juga membaca bismillah. Berarti arti bismillah di sini adalah saya memulai ya makan saya dan minum saya dengan menyebut nama Allah. Bismillah aqra al-Qur'an. Bismillah dengan menyebut nama Allah saya hendak membaca Al-Qur'an. Bismillah ashrab. Dengan menyebut nama Allah saya minum. Bismillah akul. Dengan menyebut nama Allah kita juga sebelum makan. Bismillah atawadda. Kita juga mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Bismillah adkhul al-masjid. Mengucapkan bismillah sebelum memasuki masjid. Bismillah qabla an tadkhul ila al-hammam. Mengucapkan bismillah sebelum kita memasuki kamar mandi. Naam. Idzan bismillah hadhi iftitah al-a'mal hatta yakun fiha barakah li anna kull shay يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى تحل في البركه فعندما تسمي مثلا على الطعام الطعام يصبح فيه بركة ولا يأكل معك الشيطان. نعم. Berarti ya, basmalah atau mengucapkan bismillah ini adalah sebuah pembuka setiap pekerjaan, setiap tugas. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada setiap pekerjaan dan amal perbuatan kita. Karena setiap amal perbuatan ya jika seandainya seseorang menyebut nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam tugas dan amalan dalam amalannya. Ya, terlebih contohnya misalkan ketika seseorang mengucapkan bismillah ketika hendak makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan pada makanan tersebut. Ka'annak taqul la akul illa bi bismillah wa la aqra al-Qur'an illa bi bismillah la aftatih qira'at al-Qur'an illa bi bismillah. Naam. Seakan-akan ya kita mengatakan bahwa kita tidak akan masukkan makanan kecuali dengan menyebut Allah Azza wa Jal dan juga kita tidak akan membaca Al-Qur'an kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal dan meminta pertolongan kepadanya. Allah. Allah. Ma makna Allah? Dalam bismillah kan ada lafzul jalalah. Apa itu artinya Allah? Allah huwa al-ma'luh, huwa al-ma'bud mahabbatan wa ta'dhiman, khawfan wa raja'an.
Allah adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, serta disembah dengan penuh rasa harap dan ketakutan kepadanya. Ini artinya Allah. Yani huwa al-ilah. Dia adalah Tuhan yang disembah. Huwa al-mustahiq lil-ibadah la ghayruh. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menerima hamba-hamba, menerima ibadah dari hamba-hambanya, tidak dari yang lain. Labud an yu'bad khawfan wa raja'an, raghbah wa rahbah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu harus diibadahi dengan penuh rasa harap dan takut, dengan penuh rasa cinta dan khawatir. Lam yusamma ahad bihadhal ism illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ya seseorang yang dinamakan dengan Allah kecuali Tuhan kita dan Rabb kita azza wa jal. بعض الناس بعض العلماء يقول أن اسم الله هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله سبحانه وتعالى استجاب. يعني عند الدعاء تقول يا الله يا الله يا الله. نعم. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah adalah nama Rabb kita yang paling agung, di mana seorang hamba jika seandainya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan ya Allah ya Allah ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Wa al-asma asma Allah Subhanahu wa taala al-husna tarji ila hadha al-ism, taqul ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum, hiya asma Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain itu sebetulnya kembali kepada nama ini, yaitu Allah. Kembali kepada nama Allah. Contoh misalkan seperti Ar-Rahman, Al-Hayy. Ar-Rahman adalah yang maha pengasih, Al-Hayy adalah yang maha hidup, dan juga Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kalau seandainya kita sebut nama-nama tersebut, maka kembalinya kepada siapa? Kembalinya dan yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma makna Ar-Rahmanir Rahim? Apa arti dan tafsiran dari Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman dzur rahmal wasi'ah allati tashmal kullal makhluqat, al-muslim wal kafir wal hayawanat wa ghayra. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluknya, baik itu orang kafir ataupun orang muslim, baik itu manusia ataupun binatang. Ar-Rahim dzur rahmal khassa bil mu'minin. Adapun kata Ar-Rahim artinya adalah rahmat khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Alhamd, alhamdulillah, ma makna hadha? Kemudian alhamdulillah, apa arti dari alhamdulillah? يعني كل المحامد لله وحده لا شريك له. Artinya bahwa segala pujian dan pujaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamd huwa dzikrul mahmud ay dzikrullah subhanahu wa taala bijamil as-sifat, bis-sifat al-kamilah, al-jamilah, al-husna. Makna dari alhamdu artinya segala puji, artinya bahwa yaitu kita memberikan pujian kita kepada zat yang maha sempurna, zat yang memiliki sifat-sifat yang istimewa. Naam. Idzan ma yuhmad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ayyuhal ikhwah, kita tidak memuji dan memuja kecuali Allah azza wa jal. Ma yudhkar bi jamil as-sifat illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang menyebutkan ya sifat-sifat yang sempurna kecuali hanya untuk Allah azza wa jal. Lillah ikhtisas, alhamd khas billah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari lillah setelah kata alhamdu ini berarti bahwa pujian secara sempurna hanya khusus kita berikan kepada Allah azza wa jal. Rabb, ma makna Rabb? Rabb, apa arti dari Rabb? Ar-Rabb huwa alladhi khalaqa ورزق هذا تربية للظاهر للبدن. Kata Rabb artinya adalah Dia yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi Rizki, dan ini adalah bentuk perhatian Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba dari sisi tubuh dan anggota badannya, jasmaninya. Khalq wa rizq, yaitu penciptaan dan juga rizki. Khalaq al-khalq wa amaddahum bil rizq, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan mereka rezeki. Hal yakfi hadha? La, la bud natarabba fil batin.
Apakah cukup sampai di sini? Tentunya tidak, karena kita membutuhkan perhatian yang berkaitan dengan batin kita. فحتى نتربى لأن الله هو الرب أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. Dan agar batin kita juga menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala di antara perhatiannya kepada hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Idzan عندنا تربية ظاهرة وتربية باطنة. Kesimpulannya bahwasanya Allah bahwa di sini kata beliau bimbingan dan perhatian Allah Azza wa Jalla itu meliputi dua hal, baik secara jasmani ataupun rohani. رب العالمين العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى رب العالمين kata al-alamin di sini artinya adalah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dari makhluk dan ciptaannya. نعم. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي يعني ماذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات. Ketika seorang hamba membaca dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka di sini Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan hambaku telah memujiku. Artinya apa? Artinya bahwa hambaku telah menyanjung dan memujiku dengan sifat-sifat yang sempurna. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Idza qulta Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala athna 'alayya 'abdi. يعني حمد مع حمد مع ثناء مع ذكر جميل الصفات. Jika seandainya seorang hamba ya mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa hambaku telah menyebutkan pujian yang lain kepadaku. Maliki Allah Subhanahu wa taala huwa malik wa malik. Malik dzu mulk كامل ليس كملوك الدنيا ملكهم ناقص وملكهم زائل. الله سبحانه وتعالى ملك ليس كملوك الدنيا، ملك الله ملك كامل سبحانه وتعالى، وملوك الدنيا ملكهم ناقص، وملك الله سبحانه وتعالى لا يزول، وملوك أهل الدنيا ملكهم يزول. أرتي دري مالك يوم الدين يعني مقصود dengan مالك